Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rimangge kabari sedulur, mugi-mugi diparingi sehat, lancar rejeki, lan bungah ati ya. Amin. Nggih, Pak. Mangkat, Pak. Ya, di video ini aku mau ngajak kalian laku-melaku atau jalan-jalan melihat suasana yang tenang di suatu dusun atau kampung. Letaknya itu ada di hutan. Seperti apa nih nanti suasananya bisa dilihat. Dusun yang akan aku kunjungi kali ini adalah Dusun Wadas Gumantung atau yang dulu disebut Dusun Kembeng yang terletak di Desa Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Untuk menuju dusun ini termasuk sulit karena harus menyeberangi sungai. Memang bisa dipakai nyeberang pakai motor, tapi kalau pakai motor matic itu agak sedikit sulit karena pengalamanku tadi motor tiba-tiba mati di tengah sungai. Gak cocok nih untuk diseberangi pakai matic lah intinya. Selain itu sih aman-aman aja asal sudah berpengalaman. Sebenarnya dulu ada jembatannya, namun beberapa tahun yang lalu terputus dan sampai saat ini belum diperbaiki. Padahal banyak sekali warga dusun ini yang berkepentingan untuk keluar seperti sekolah, belanja, berobat, bekerja, dan lain sebagainya. Jadi terpaksa harus nyeberang sungai untuk sekitar 900 penduduk dusun ini. Apalagi kalau musim hujan atau banjir, itu sangat sulit dilewati sehingga bisa terisolir di rumahnya masing-masing. Ya, seperti inilah suasana asri Dusun Wadas Gumantung. Ini baru permulaan, belum semuanya aku eksplor karena lokasinya itu atau tempatnya lumayan luas dan sedikit ini ya, melelahkan, harus naik turun. Dan ini jauh dari kebisingan serta hiruk pikuk kendaraan, yang ada malah suara kicauan burung dan serangga-serangga, menambah nih kental suasana desa yang khas, bikin betah banget di sini. Dan ini aku mau menengok sebentar suatu sekolah dasar, namanya SDN 5 Kuta Mendala. Jadi dusun ini memiliki sekolah dari TK sampai SD. Tapi untuk jenjang SMP ke atas harus keluar dusun yang aku sebutkan tadi, harus nyebrang sungai. Plus jalan kaki sejauh kurang lebih 5 km untuk sampai ke jalan raya. Benar-benar penuh perjuangan ya. Oke, lagi keliling-keliling. Deleng-deleng. Iya, lagi libur sih. Warung ya.
Ayo kita pindah melihat-lihat lagi spot-spot yang lain. Ini aku harus nanjak jalannya, melelahkan sih, tapi ya harus gimana lagi. Dan terobatilah dengan suasana pemandangannya, suasana dusunnya yang sangat asri. Dan kita eksplor lebih luas lagi. Untuk kalian monggo sambil ngopi melihat suasana desa yang asri. Apalagi ini untuk para perantau, pasti sangat kangen ya dengan kampung halamannya kalau melihat ini. Ya, semoga video ini mengobati rasa rindu akan suasana kampung halaman yang penuh cerita. Aku minta nih bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya, biar channel ini berkembang dan bisa eksplor lebih luas lagi untuk menemani kalian yang suka dengan suasana desa. Buntu. Oh iya, kasih. Iya, keliling-keliling ya, singkarang sawah. Iya lagi ke jalan-jalan sing karang sawah.
Amin. Selamat ya, Pak. Bu. Baiklah, itu sedikit gambaran tentang Dusun Wadas Gumantung yang penuh dengan keasrian. Sebenarnya belum aku eksplor seluruhnya karena tiap RT dusun ini memiliki jarak yang jauh dengan medan jalan naik turun sehingga cukup melelahkan. Insya Allah next akan aku eksplor full keliling. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di eksplor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.